Selamat datang kembali di BKO Fishing Channel, teman-teman. Kali ini saya coba mancing lagi. Ini mancingnya apa? Kejar-kejaran dengan cuaca ya. Jadi akhir-akhir ini cuacanya lagi kurang bagus. Wow. Jadi belakangan ini hujan terus. Jadinya airnya dingin, teman-teman. Jadi kita mau mancing pun ragu. Ragunya kenapa? Karena airnya kurang. Ini saya coba mancing lagi. Ini seperti biasa. Kita coba aja pinggir-pinggir sini. Mudah-mudahan masih ada ikan yang berlepas. Ya. Saya udah lempar satu, tadi kita udah nyoba ke sana, tapi ombaknya terlalu besar dan ini juga akhirnya kecil banget. Tadi kita banyak nyoba, kita coba pakai berat sama lampung nggak nyangkut terus ya. Mudah-mudahan kita bisa strike hari ini, bisa makan ikan lagi. Udah lama kita nggak makan ikan. Ntar sagikan terus keseruannya, mudah-mudahan ada cintanya. Mantap. Habis itu nggak tahu dimakan apa lepas. Udah mandi lagi. Thank you.
teman-teman. Ini udah pukul 10. Tapi masih belum ada sambaran, teman-teman. Jadi airnya memang bagus ya, jernih airnya, cuman sampahnya banyak banget. Ini cerah juga di sana, awan udah mulai mendung. Bisa saja nanti awan itu maju ke sini dan di sini hujan. Jadi kita tunggu aja dulu, sebentar lagi satu jaman lagi lah mungkin. Kita coba kalau masih belum ada, kita balik kanan, kita pulang. Karena anginnya luar biasa, ombaknya gede banget karena di sini jalur kapal lewat ya. Ini hati-hati kalau misalkan ada kapal lewat seperti ini kenceng banget. Oke. A house built out of stone, wooden floors, walls, and windowsills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. Oke, teman-teman. Nampaknya kita harus mengakhiri trip pancing kali ini. Memang dari semenjak saya datang ke sini anginnya luar biasa gede banget. Ini tidak memungkinkan untuk mancing ya. Karena angin, ombak gede banget. Air jernih tapi ikan enggak makan. Kita menggunakan udang kecil. Biasanya gacor ini enggak ada. Tadi mungkin ada yang makan tapi enggak tahu kepiting ataupun ikan buntal, kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti ikannya udah ada yang makan. Ya. Nanti kalau udah reda anginnya, udah bagus, kita akan coba lagi. Mudah-mudahan di tips selanjutnya kita bisa mendapatkan strike. Ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sehat selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe BKO Fishing Channel. Sampai berjumpa di trip berikutnya. Salam satu hobi. Tree is old.